sisi tenaga medis, karena tidak semua tenaga medis bisa di cover atau dikerjakan oleh rumah sakit yang tempat dia bekerja, tapi dia juga harus mengeluarkan dari koceknya sendiri, maka itu sangat membantu. Apalagi kita melakukannya secara rutin, yang minimal sebulan sekali. Nah, dari segi pasiennya sendiri sama, tidak semua pasien juga di cover oleh pemerintah. Jadi ada juga pasien-pasien swasta yang mandiri harus dia periksa sendiri. Hasil swabnya itu tidak terlalu lama. Kalau bisa ya dalam 2 hari atau maksimal 3 hari sudah bisa keluar hasilnya. Tapi kalau harganya dimurahin tapi hasilnya katakanlah baru selesai 1 minggu, ya tidak ada manfaatnya juga. Terutama untuk mereka-mereka yang melakukan tindakan pembedahan atau operasi di suatu rumah sakit.